Halo pemirsa, Orion Farming Gardens Brothers. Hari ini kita akan lihat perkembangan anakan puter pelung albino mata merah yang lahir dari indukan coklat. Ini usianya sekitar yang netas tanggal 5 Juni. Jadi dihitunglah sekarang tanggal 15, 10 hari. Nah, ini sekarang lagi didekati oleh anakan pertama, sang kakaknya. Mungkin kalian mau belajar meloloh ini mungkin. Terlihat jelas pemirsa, sang kakak juga ikutan nangkring di sarang bersama adiknya. Biar lucu ya pemirsa. Nah, kalau ini adalah indukannya pemirsa, yang sebelah kanan ini. Kalau terlihat seperti mau kawin lagi ini. Akan rekam dari sudut arah lain. Nah, ini pemirsa indukannya sebelah kiri. Di sebelah kanan itu adalah anakan pertamanya, sama yang di bawah. Jadi kalau yang anakan pertama netas tanggal 28 April dan 1 Mei. Jadi usianya sudah sekitar 1,5 bulan ini hampir. Anakan puter pelung coklat. Tapi yang agak unik yaitu tadi pemirsa, anakan kedua justru berwarna albino putih. Sangat terlihat jantannya lagi birahi ini. Apakah sebetina ini lagi sakit atau gimana? Cara dia mematuk-matuk itu menandakan untuk mengajak kawin. Lucu pemirsa. Berbeda bulunya. Yang anakan kedua berwarna putih, mata merah, dan yang pertama coklat. Nah, inilah anakannya ding. Halo pemirsa, jangan lupa ya like and subscribe channel YouTube saya Orion Farming Gardens. Bye bye guys. Nanti kita akan review lagi perkembangan selanjutnya. Oke. Okay.